Oke, hari ini saya akan mencoba untuk menempel bonsai boni ini agar bisa berbuah ya. Pakai mata tempel yang bisa berbuah, nanti akan saya carikan. Kalau yang ini emang nggak bisa berbuah, nanti saya akan coba tempel pakai yang bisa berbuah. Caranya cat batang ini yang udah agak tua, nah ini nanti kita tempel. Oke, kita coba dulu ya.
jadinya guys. Kita coba tempel. Kalau tempel harus musim panas ya. Nah itu ujungnya ada cabang yang mau apa namanya, yang mau jadi tumbuh itu harus jangan diikat ya sama plastik. Ini saya tempel menggunakan pohon boni yang memang bisa berbuah. Ada dua jenis pohon boni, yang bisa berbuah dan ada yang tidak. Jadi saya tempel pakai yang berbuah. Aslinya ini memang nggak bisa berbuah. Itu guys. Mudah-mudahan berhasil ya.